Dalam konferensi pers yang dilakukan Bupati Tabalong Anang Syahriani bersama dengan jajaran pemerintah daerah, sampaikan beberapa kesiapan untuk pemungutan dan penghitungan suara Pilkada 27 Juni 2018. Beberapa kesiapan tersebut yakni pemerintah daerah Tabalong telah memantau kesiapan sejumlah TPS yang tersebar sebanyak 604 TPS di Tabalong, serta membentuk Des Pilkada dan tim pemantau untuk membantu dan memantau jalannya pemungutan dan penghitungan suara Pilkada 2018. Selain menyampaikan sejumlah kesiapan, Bupati Tabalong Anang Syahriani menyatakan pemerintah tidak membuat tim khusus pemantau netralitas, tapi hanya memberlakukan tim netralitas ASN yang sudah terbentuk sebelumnya, yang diketuai oleh Sekretaris Daerah. Soal netralitas ini kan sudah saya katakan kemarin, ini menyangkut martabat. Kalau martabat itu kita artikan sebagai harga diri, maka netralitasnya adalah pilihan bagi aparatur sipil negara. Nah, oleh sebab itu kita tidak membentuk tim khusus ya, karena tim itu sudah ada di kecamatan, ketuanya camat, yang di kabupaten ketuanya sekda. Sementara itu, Anang Syahriani juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada pelaksana tugas Bupati Tabalong Sony Alfianor yang telah menjalankan tugas sebaik mungkin selama dirinya cuti di luar tanggungan negara selama 4,5 bulan. Haris Muhazir, TV Tabalong, melaporkan.